Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua di Lampung. Kita sedang berada di Ring Ratu BF Lampung. Jadi gua mau lihat-lihat suasana ternakan dari Om Teguh bersama istrinya. Kenapa dinamakan Ratu BF? Karena nama istrinya katanya. Jadi nanti kita akan bincang-bincang di sana, ya kan? Jadi di sana itu gua udah ngobrol, mau melihat seperti apa sih ternakan di Lampung. Di Jakarta kita sudah, hari ini kita di Lampung. Mari kita sambil ngopi. Ngopinya kopi Ratu Lampung. Ya. Baik. Oke. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini hari kedua di Lampung. Ini tuh tepatnya di mana ya, Pak? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Kebetulan Jalan Morotai. Kebetulan hari ini kita sedang berada di rumah apa siapa, Pak? Boleh dikenalin? Pak Teguh Raharjo dari Ring Ratu Lampung. Ring Ratu Lampung. Jadi memang dari hari pertama sama hari kedua kita mengunjungi tempat lomba atau peternak pemain gitu loh, Pak. Seketemunya aja sih sebenarnya. Dimulai dari kapan, Pak? Awalnya itu 5 tahun yang lalu saya lovebird. Peternak lovebird. Awalnya peternak lovebird. Sudah menghasilkan. Kondisi bagus, terakhir harga drop. Harga nggak bagus. Prinsipnya kita kan cari harga bagus, yeah. Karena saya sebagai peternak. Setelah itu saya jual semua, saya beralih ke murai. Awalnya murai itu cuma hanya 3 kandang. Asal muasalnya 3 kandang. Jadi lobet. Coba-coba tuh ya? Iya, coba-coba. Karena saya nggak ngerti murai awalnya ternak seperti apa. Jadi semua lobet saya jual, uangnya saya belikan. Mulai 3 pasang saya mulai peternak. Dan juga yang membantu saya adalah YouTube. Saya belajar dari YouTube semuanya. Otodidaknya dari YouTube. Dan juga saya didukung sama istri. Awalnya 3. Setelah 3 hasilnya banyak, saya baru merambah ke atas. Saya buat 14 kandang. Jadi semuanya 18 kandang. Di atas ya, Pak? Di atas ini 18 kandang. Setelah 18 kandang, banyak permintaan, baru saya mulai kirim ke Semarang, ke DKI, Bogor, Kediri, dan lokalan Lampung. Dan saya juga di sini cuma bantu kawan-kawan sebagai peternak yang pingin beternak yang mudah. Dalam artian begini, kalau ada peternak pemula, kita siapkan indukan yang sudah produksi. Sudah produksi, tinggal pilih aja mana. Oh, jadi ada main gila, misalkan kalau ada yang mau belajar silakan. Betul. Diberikan nih satu pasang. Satu pasang. Dibeli ya? Dibeli. Tapi ketika memang misalkan ada kendala, bisa dikasih kita kasih arahan gitu, Pak. Kebanyakan sih mereka koordinasi sama saya. Banyak pertanyaan lah seperti apa. Tetap kita kasih masukan terus, dan juga saya biasanya kasih ke mereka yang sudah produksi. Jadi mereka sudah nggak pusing dengan namanya mau penjodohan, tinggal masuk ke kandang, tinggal nunggu produksi. Mengutamakan kualitas nggak sih, Pak, indukan itu? Itu pasti mengutamakan kualitas. Saya terus inovasi terus gimana mencari anakan yang berkualitas. Ngikutin tren zaman dan tren sekarang. Yang suka macul-macul, sujud-sujud, kita cari gimana caranya sampai kita ketemu. Itu pun belajarnya kita belajar dari YouTube. Saya belajar sama nyonya, kita konsultasi, kita coba, ternyata hasilnya bagus. Dari situlah saya mulai berkembang. Ke arah penjualan nih, Pak. Biasanya menggunakan apa nih penjualan, maksudnya polanya seperti apa sih untuk menjual anakan dari Ring Ratu sendiri? Kalau saya penjualan melalui Facebook. Masih efektif ya? Efektif. Facebook efektif. Saya nggak dari yang, mungkin ya dari Facebook, dari ada yang beli, mereka sampaikan ke teman-teman. Dari door to door atau mulut ke mulut ya, baru mereka kembali ke sini, beli lagi. Banyak yang udah berulang kali beli ke saya. Cuman 4 bulan ini kebetulan indukan saya dengan burung mainan
mabungnya berjamaah. Jadi kerasa bener kan, produksinya terhambat. Tapi sekarang sudah mulai naik semua. Udah pada nelor semua nih. Jadi tadi sebelumnya kita juga ngobrol-ngobrol nih. Ternyata Bapak sendiri tidak menggantang sendiri, Pak ya. Jadi hasil dari ada yang beli, digantangkan, terus ya. Juara laporan. Betul, itu banyak sebagian seperti itu. Jadi saya ternak sendiri, panen sendiri, rawat sendiri, gantang sendiri. Dan juga kawan-kawan, mereka kebanyakan ngambil dari saya, umur 8 bulan mereka sudah gantang. Begitu masuk 10 besar atau 15 besar, mereka kabarin ke saya. Dan kadang-kadang mereka konsultasi ke saya, kita ngobrol bareng gimana caranya biar burung itu bisa stabil di lapangan. Itu yang paling susah sih buat saya, buat kawan-kawan, gimana burung itu bisa stabil di lapangan. Makanya kita sering sharing ya, kawan-kawan atau peternak ataupun konsumen-konsumen yang pernah beli ke saya. Ikut gitu. Ini gak sih tambahan ring? Biasanya kan ada tuh beberapa yang menggunakan ring-ring sebelahnya ring lain gitu. Ikut organisasi apa? Ikut organisasinya APBN. Asosiasi Penangkar Burung Nusantara ya. Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Kalau di Lampung di sini tuh Lampung tuh biasanya mengikutinya siapa Pak? Di ketua APBN-nya? Ketua APBN-nya pada waktu itu saya abrakadabra. Sekarang ada perwakilan di Lampung, Bang Juli Baramiko. Oh, jadi masih komunikasi dengan baik. Masih komunikasi ya sama mereka. Kalau untuk harga Pak, misalkan untuk harga nih gimana tuh Pak? Kalau harga saya standar. Nggak ada yang misalnya burung bagus harganya mahal, nggak, standar. Standar ya? Standar. Apa misalkan jual kualitas atau gimana Pak? Saya ada kadang-kadang konsumen yang mau trotolan, ada juga yang mau pastol, ada juga burung mainan. Oh, ada kelas-kelasnya lah. Ada ya. Kelas-kelasnya. Ada kelasnya, jadi kalau memang mau yang tadi seperti tadi, kayak mau indukan, silakan. Silakan. Ada. Mau anakan, ya ada. Ya. Tapi enggak, saya ngeliat dari tadi, Bapak enggak ngeloloh sendiri gitu Pak? Semua loloh induk, enggak ada yang loloh tangan. Semua saya serahkan ke induknya. Ke induknya langsung? Mm-mm. Jadi biasanya satu bulan setelah itu baru saya panen. Untuk terakhir kali, Bapak berarti ada berapa pasang berarti tadi di atas? 14 pasang. Indukan yang gokil-gokil menurut Bapak apa aja? Demang. Escobar. Dewa Amor. Sompret. Terus ada Expander. Expander. Terus satu lagi itu... Bonek. Berarti indukannya juga memang berkualitas banget ya? Berkualitas semua. Harapannya untuk Burai Batu nih kedepannya seperti apa Pak? Khususnya untuk APBN sendiri lah, kan Bapak juga di dalam barisan APBN. Ada harapan gak sih Pak? Misalkan kayak lomba-lombanya seperti apa gitu? Ya harapan saya sih, kalau kita memang ikut dalam organisasi APBN, ya harus ada sering lah lomba ring APBN. Karena saya lihat jarang yang ring APBN untuk di Lampung, cuman hanya beberapa kali. Makanya saya berharap kedepannya APBN bisa sering ngadain event-event khususnya di Lampung. Lampung. Oke, nanti juga kita bakalan lihat-lihat juga seperti apa sih anak-anakannya di depan. Hari yang ini kita tutup dulu ya Pak ya. Baik. Nanti kita lihat-lihat ke depan. Oke, gitu aja ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih sekarang lagi lihat-lihat. Ini udah masih trotol ya Bang? Lepas trotol ya? Ada lepas trotol, ada indukan. Ada indukan. Ini indukan ambasador, ini indukan Dewa Amor. Dewa Amor. Alis naga. Oh, disesuaikan sama ringnya nggak sih? Enggak. Jadi ada 01 gitu satu Bang? Iya, kalau ini ya, kalau anak kan pakai ring 01, gua pakai semua. Cuma kalau indukan enggak. Oh, ini ada indukan juga ini ya? Ini indukan 2. Indukan 2. Ambasador sama Dewa Amor, alis naga. Jadi di belakangnya itu ada tempat buat dilihat, sini ada indukan juga, ada display-nya di sini. Jadi kalau ada yang mau mampir juga kan enak dilihat-lihat dulu gitu ya kan. Betul. Nah, ini sekarang kita mau ke atas nih. Mau ke atas lihat-lihat. Yo. Lihat. Oh, di atas juga, di atas. Langsung aja lihat ke atasnya. Atas Bapak nih. Enggak. Ada ibu ada di atas. Yoi, jadi nanti ada
sang istri. Sang istri tuh suka nemenin ini ya Pak, ikut bantu merawat juga. Oke, sekarang kita sudah di atas. Di sini ada istrinya dari Pak Teguh ternyata. Istrinya Pak Teguh juga ikut bantu perawatan. Nah, di sini ada istrinya Pak Teguh. Sorry, boleh tahu namanya siapa, Bu? Ratu. Ratu. Oh, ring ratu dari atas nama ibunya. Nah, di sini ada beberapa kandang, ada kandang 12. Total ada 18 ya? 14. Oh, baru ada 14. Jadi kandangnya juga seperti ini. Tadi ada yang blorok-blorok, yang di mana, Bu? Ayo, silakan ini. Nah, ini blorok sepasang. Ini hasil dari blorok ke eks blorok nggak, Bu? Enggak. Dari yang bule sebelah sana. Oh, ternyata bisa jadi blorok juga ya? Rezeki. Kita malah awalnya nggak punya blorok sama sekali. Blorok karena malah dia bule gitu, yang sebelah itu. Oh. Bukan pinanya bule, biasa. Normal. Malah jadi. Karena agak abu-abu gitu. Sayap ya? Agak abu-abu. Jadi di atas ini terbuka juga sebenarnya ya kan? Ada kendala nggak sih, Bu? Tikus kemarin diserang tikus. Makanya mulai penjodohan baru karena ini diserang tikus, banyak tikus. Tapi udah diantisipasi ya sekarang. Ya. Ibu sendiri kan membantu buat kasih pakan segala macam nih, Bu. Sempetin apa gimana? Apa sama bapak tuh gimana sih ngatur waktunya? Palingan aja waktunya kalau sebelum kerja bantuin dulu baru ke kantor gitu. Kebetulan kita juga punya kantor sendiri, buka perusahaan sendiri. Alhamdulillah jadi tambahan ya, Bu ya. Jadi tambahan banget. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih udah diajak main ke atas nih di tempat ini. Ini lagi ada penjodohan, sistem penjodohan. Jadi betinanya di dalam sangkar. Nanti kalau memang nggak ada kendala baru di ini. Ada satu yang bisa 7 betina. Tujuh. Satu jantan, 7 betina. Iya, ada sebelah sini. Jadi dia enggak akan ke satu jantan, 7 betina ya, kan? Di Escobar itu berarti satu jantan, 7 betina. Betinanya enggak rewel. Oh, yang ini nih. Nah, ini Escobar nih. Iya. Escobar ini. Jadi betinanya pakai. Ini juga ada yang bantu merawat juga nih. Poligami tadi gue ini. Poligaminya cuma ini ya, apa? Ya, betinanya banyak juga. Itu masuk sehari aja udah jodoh. Langsung jodoh. Iya. Berarti dia milih-milih ya, semua sikat loh. Ini sikat seminggu langsung nyusun sarang udah. Oh, dia enggak maunya mau ekor hitam. Nah, itu ekor hitam. Nggak mau dia. Itu ekor hitam itu? Nggak, ini pas lagi mau nih. Oh, lagi mau. Mencusnya mau banget. Oke. Oh. Oke, gitu ya. Tadi kita udah lihat-lihat sama Ibu Ratu juga, sama Bapak Teguh juga. Ya kita sama-sama. Ini kalau ada yang mau mampir ya silakan aja. Nanti alamat bisa kita tuliskan di deskripsi. Nomor telepon, alamat, semuanya. Khususnya Lampung maupun di luar Lampung bisa dikirim-kirim biasanya. Biasa kirim ada cara tertentu lah untuk teman-teman yang punya ternak tuh biasanya ada punya ini sendiri lah antara kerja sama ini kan sama alat transportasi biasanya pakai bis bisa kan gitu. Jadi hari ini kita hari kedua di Lampung, terima kasih banyak buat teman-teman yang di Lampung udah menyempatkan kita buat explore di sini gitu, udah ketemu dengan Pak Teguh, dengan ternakan Ring Ratu. Jadi kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa mencetak jagoan-jagoan yang bagus biar kita lihat di lapangan. Oke, sekian ya dari saya. Kita dengan tim tuh di belakang banyak teman-teman juga. Gua tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.